Halo semuanya, video kali ini Riko punya rekomendasi penginapan murah di Bandung. Lokasinya dekat dengan stasiun Bandung dan harganya hanya 200 ribuan. Seperti apa penginapannya? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir ya. Jadi kali ini Riko akan coba berbagi pengalaman menginap di salah satu penginapan di kota Bandung, yaitu Mogens Guesthouse yang berlokasi di kota Bandung. Awalnya Riko pikir ini adalah hotel, ternyata setelah Riko perhatikan ini adalah guesthouse. Kalau Riko lihat ini bintang 2 ya, tapi nggak masalah sih, asalkan tempatnya bersih dan murah pastinya. Hehehe. Menurut hasil riset, kita kalau mau ke sini hanya 9 menit menuju stasiun kereta Bandung. Yang kalian lihat ini adalah keadaan lingkungan Mogensnya. Buat kalian yang suka jajan, hotel ini cocok banget buat kalian. Karena di depan Mogens ini banyak banget orang jualan jajanan. Jadi nggak perlu repot keluar hotel. Karena ini guest house, jadi akses parkir mobil ini nggak terlalu besar. Tapi tenang, di sini ada bapak-bapak yang akan membantu teman-teman mengeluarkan atau memasukkan mobil. Jadi aman deh. Sekarang kita coba masuk yuk ke dalam Mogensnya. Sekaligus Riko akan berbagi pengalaman selama stay di sini ya. Jadi sekarang kita udah di dalam Mogens dan ini adalah meja resepsionisnya. Untuk masalah check-in ini termasuk smooth ya untuk ukuran guest house, dan yang paling penting tanpa deposit. Selain itu Mogens mempunyai spot-spot menarik dari beberapa bagian di hotel ini yang instagramable, sampai ada beberapa bagian buku-buku sewaktu kita kecil sampai CD-CD zaman kita kecil juga nih, dan ini semua dijual ya. Buat kalian yang baru sampai hotel mau cuci tangan, di sini disediakan wastafel yang punya view cukup menarik. Meskipun hotel ini secara akses bagus, punya spot foto yang menarik banget, tapi sangat disayangkan kalau di sini belum disediakan lift. Untuk kita yang punya 2 anak dan bawa koper besar 2 buah cukup repot juga. Sebenarnya kita ditawarkan untuk dibantu barang bawaan kita dibawa ke kamar kita, tapi kita memilih untuk membawa barang kita sendiri. Tapi kita paham banget, namanya juga penginapan budget, jadi kita nggak perlu punya ekspektasi terlalu tinggi. Jadi aktivitas naik turun kita hanya bisa diakses melalui tangga ya. Tapi overall untuk tampilan Mogens ini, hotel 200 ribuan sih ini the best ya, karena sama sekali nggak kelihatan murahan dan sama sekali nggak merasa serem seperti kebanyakan hotel murah lainnya. Oke, sekarang kita udah ada di kamar ya di Mogens ini. Nah, untuk pintunya tadi kita udah bilang ya, dia belum menggunakan kartu ya, sistem kartu masih menggunakan kunci biasa aja. Untuk AC-nya dia di posisi sebelah sini. Dan untuk penyimpanan bajunya dia di sini. Dan dia ini menggunakan granit ya, ukurannya 60-60. Dan untuk menginap dikasih sendalnya model seperti ini dan ada lemari esnya. Dikasih kaca ya. Lalu sini meja buat dandan, ada telepon, dan untuk TV-nya kita belum lihat ya, ini udah menggunakan, kayaknya belum ya, masih menggunakan Android aja merek Koka. Backdropnya seperti ini teman-teman, dibentuk seperti ini aja. Dan untuk lampunya dia kuning-kuning gini ya, kelihatan lebih apa ya, lebih tenang kalau menggunakan warna kuning. Nah, untuk kamar mandi nanti kita bahas belakangan ya. Kita ngambil tipe-tipe twin, ukuran ranjangnya ini bisa dibilang cukup besar banget ya. Untuk ranjangnya, ranjang pertama, ranjang kedua standar aja sebenarnya. Di sini hanya ada backdrop ya untuk di alas kamar tidur, dan di sini dilarang merokok. Untuk hordengnya ya, dia seperti ini, dan view-nya yang kita ambil adalah di tipe atau pemandangan genteng orang ya. Lumayan sih untuk ukuran kasurnya ini, bisa dibilang twinnya ini dia gede banget loh. Untuk merek kasurnya kita nggak tahu. Nah, kita langsung masuk ke area kamar mandinya. Nah, dia menggunakan kamar mandinya pintu seperti jalusi seperti ini.
untuk kamar mandinya. Wah. Satu hal yang menarik adalah ukuran kamar mandinya. Ini salah satu kamar mandi terbesar yang pernah kita review ya. Nah, untuk kamar mandinya dia di sini. Dan untuk dindingnya, tembok kamar mandinya dia model kotak-kotak bevel, teman-teman, maaf. Seperti itu, dan dikasih pembatas ya untuk area wastafel dan di area kamar mandinya. Wah, untuk sabunnya dia hanya model seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa bagian yang seperti ini, ada beberapa bagian ya yang diperbaiki. Untuk showernya ukurannya cukup ideal, dan ini pembatasnya. Dan yang saya suka kamar mandinya dia model seperti ini ya, di lantainya oke juga. Dan untuk daerah, kita lupa mention juga, untuk di sini diberikan dua air minum model Cleo, dan kopinya kopi ABC susu. Nah, saya lebih suka model kayak gini dikasihnya ya, daripada kopi-kopi yang lain. 2 sendok. Dan hair dryer untuk colokannya posisinya di sebelah sini. Setelah Rico memberikan gambaran di siang hari di Mogens ini dan review di dalam kamarnya, sekarang Rico coba mau memberikan gambaran malam hari di Mogens ini ya. Sekaligus kita mau coba cari makan di malam hari. Gimana menurut kalian? Mogens ini gak kelihatan serem kan? Sekaligus Rico mau menunjukkan beberapa bagian hotel ini yang punya spot foto yang menarik. Meskipun malam hari, beberapa bagian di sini tetap terlihat estetik kan? Meskipun hanya tangga, tapi dengan lampu berwarna warm, ini jadi terlihat kece banget ya spot Mogens ini. Di siang hari sebenarnya Mogens ini keren banget. Mogens ini cocok untuk kalian yang fotogenik karena setiap sisi ruangan punya spot foto yang menarik. Oh iya, sewaktu booking Mogens ini kita langsung melalui WhatsApp Mogens ya, bukan melalui online travel agent. Karena waktu kita cek-cek hotel ini sudah full book. Ternyata kita chat langsung, kamar tersedia, bahkan harganya jauh lebih murah secara langsung kita bookingnya. Dan ini adalah keadaan setiap lorong di Mogens ini. Sama sekali nggak terlihat serem kan? Untuk ukuran penginapan 200 ribuan. Bahkan menurut Rico, ini adalah salah satu penginapan di Bandung yang the best sejauh ini kita pernah menginap dengan harga yang hanya 200 ribuan. Sekarang Rico mau menunjukin pemandangan kita yang ada di dalam kalau ngelihat keluar. Sekaligus Rico mau menunjukkan beberapa bagian hotel ini yang punya spot foto yang menarik. Meskipun malam hari, beberapa bagian di sini tetap terlihat estetik kan? Meskipun hanya tangga, tapi dengan lampu berwarna warm, ini jadi terlihat kece banget ya spot Mogens ini. Di siang hari sebenarnya Mogens ini keren banget. Mogens ini cocok untuk kalian yang fotogenik karena setiap sisi ruangan punya spot foto yang menarik. Untuk masalah variasi makanan, namanya juga hotel 200 ribuan, kita nggak bisa berharap banyak ya. Di sini hanya disediakan roti, sayur labu dengan nasi, lalu kerupuk dengan teh manis dingin atau hangat, kopi dan air putih. Kalau seperti ini sebenarnya mengingatkan kita di hostel kalau di luar negeri ya. Tapi nggak usah khawatir, di luar Mogens ini tersedia kok makanan lainnya. Saya rasa udah cukup ya review kita kali ini di Mogens Guest House yang ada di Kota Bandung. Terima kasih telah menonton, sampai berjumpa di video berikutnya. Ciao.